Halo guys, balik lagi nih Mamat Baskom akan update lagi si ikan cupang yang kemarin di soliter yang pakai substrat pasir malang merah. Nah sekarang baru mau ganti air lagi sambil bersihin substratnya, ini air udah sebulan belum ganti, jangan dicontoh ya guys, mungkin banyak faktor kenapa ikan sehat-sehat saja. Mungkin dari parameter air dan kekebalan si ikannya juga, tapi tidak tahu juga sih, yang terpenting pokoknya saya tidak menyarankan. Oh iya untuk airnya saya pakai air sumur, tidak diendapin tapi selalu dikasih obat biru 1 tetes. Untuk pakannya pun saya pakai pelet takari dengan takaran yang tak terlalu over, cukup pagi 2 butir, siang 1 butir, dan malam 2 butir. Ya udah segitu saja Mamat Baskom undur pamit, jangan lupa subrek and share lock, selamat menonton.